حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini kita akan belajar lagi guys ya. Belajar, bukan belajar, mendengarkan juga ya guys ya. Nah, di sini ada dari UAS Legacy TV guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Di sini dia membuat tutorial azan jiharka ya, Azra'i Family Malaysia. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kami, saya dengan Ahmad Azfar, akan bersama-sama berkongsi dengan anda semua azan dengan nada ataupun alunan jiharkah ya. InsyaAllah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Suara tu lepas. Hayya 'alas-salah. Allah. Hayya 'alas-salah. Lepas. Hayya 'alas-salah. حي على الفلاح. حي على حي على الفلاح. Ah.
Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا Alhamdulillah selesai perkongsian azan dengan alunan Jiharkah. InsyaAllah, terima kasih semua kepada yang bersama kami. Jangan lupa like dan juga subscribe channel UAZ Legacy TV. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi tutorial azan Jiharkah daripada Ustadz Azhari dan juga Muhammad Azfar kalau tidak salah. Karena ini kemarin memenangkan lomba ya guys, lomba tilawatul Quran yang ada di Arab sana guys ya. Masya Allah beliau ini, Allahu Akbar, sangat-sangat bagus sekali. Dan semua keluarganya itu bisa tarannum guys, bisa istilahnya qori ya. Masya Allah ya kan, merdu sangat alunan adzan Jiharkah ya kan. Mohon buat tutorial untuk azan Nahawan boleh. Oke, ini Jiharkah guys, Jiharkah, Allahu Akbar. Memang lagu dia itu memang sedih guys ya, sedih dan memang merdu juga ya pembawaannya tadi. Masya Allah, terima kasih atas tutorial azan ini, merinding saya dengarnya. Kalau istilahnya pada muadzin ya kan, para-para tukang azan ataupun muazin yang ada di masjid kita, azannya seperti ini itu auto guys, auto ke masjid semua kayaknya ya. Yang biasa itu kebanyakan juga orang-orang malah yang tua-tua gitu kan, harusnya anak-anak muda itu yang direkrut untuk istilahnya belajar azan seperti itu guys ya. Jangan orang tua yang sudah istilahnya sudah suaranya gitu kan Allahu Akbar gitu, jangan-jangan seperti itu. Jadi biasanya pengurus masjid ataupun takmir masjid itu juga harus mengutamakan itu, karena itu panggilan ya. Jadi orang-orang juga akan tertarik seperti itu dengan panggilan yang merdu, yang syahdu seperti itu. Bisa istilahnya menusuk ke dalam jiwa. Beda halnya ketika istilahnya yang azan itu tidak tahu lagunya dan lain sebagainya. Macam saya aja azan itu kurang guys ya. Saya emang tidak apa namanya ya, tidak bilang orang lain itu istilahnya adanya biasa aja itu Pak, tidak, tapi saya saja itu nggak bisa gitu. Makanya saya sering mendengarkan seperti itu, belajar dan belajar supaya bisa juga. Karena saya juga tertarik apabila adzan itu mungkin tidak ada muazzinnya, saya adzan gitu mungkin ya. Itu guys ya, karena saya juga istilahnya tidak mengerti juga maksudnya yang enak tuh bagaimana. Makanya harus belajar dengan langgam-langgam ataupun alunan-alunan ada Jiharkah, Nahawan, Hijaz dan lain sebagainya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Dan inilah keluarga hebat dari Malaysia yang patut kita tiru guys ya. Dan ini channelnya UAZ, UAZ, UAZ apa ya, gimana bacanya tadi ya guys ya. Dan di sini sekeluarga ya guys ya, semua keluarganya ini bisa untuk tarannum ataupun qori ya, qori-qoriah di sini satu keluarga, masya Allah. Jadi jangan lupa guys di subscribe ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ke UAZ Legacy TV. Linknya ada di deskripsi. Dan juga ke channel Syekh Mujib TV, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.